Okay, hello semua. So aku akan share riding tips khas untuk orang yang selalu solo ride kan, pun ride jauh lah. Okay, apa itu ideal cruising speed? Macam mana nak tentukan? Okay, so cruising speed ni merujuk kepada speed yang korang akan maintain lah untuk sepanjang perjalanan tu. So satu tips yang aku boleh share untuk menentukan ideal cruising speed tu adalah menggunakan RPM. So senang je, korang buka motor, okay. Korang tengok maksimum RPM motor anda tu. Sebab setiap motor lain tau. So contoh, RPM anda 12. So ideal cruising speed, kalau aku akan bahagi dia kepada setengah. So 6 lah, itulah ideal cruising speed. Korang boleh tarik dia melebihi setengah. Cuma dia akan mempengaruhi fuel consumption. Dan juga akan ada risiko vibration lah. So vibration ni, kalau korang lama-lama bawa motor dalam keadaan vibrate, korang akan rasa lah semut-semut. Lepas tu skru anak panen tercabut lah, komponen elektrikal anak panennya. Ini untuk long term lah. So itulah tips yang aku nak share untuk kali ni. So for more tips, boleh tengok video-video yang akan mendatang. Okay, see you guys.